We are going to sing a song entitled How I Love You, Lord. Let's sing this song together. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kelas 9, buka hati pikiran kami, layakan kami di hadapan-Mu supaya firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Baik anak-anak, saat teduh kita ada di halaman 57. Silakan anak-anak buka buku saat teduhnya ya. Oke, jika sudah buka buku saat teduhnya, yuk kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 18 ayat 26. Oke, sudah semua? Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 18 ayat 26. 1, 2, 3. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Oke, itu ya ayat yang kita baca hari ini ya. Oke, judul renungan kita hari ini adalah pertemuan tak terduga. Oke. Pertemuan tak terduga ya. Oke, ada di halaman 57. Melisa akan baca ya. Ini cerita tentang si Priscila dan Aquila ya. Si Priscila dan Aquila yang bertemu dengan Apolos, orang Yahudi. Mereka tidak sengaja bertemu Apolos ya. Nah, pada saat mereka bertemu terus mendengar kabar tentang Apolos, mereka membawa si Priscila dan Aquila ini membawa Apolos untuk belajar jalan Tuhan secara teliti. Nah, berkat pertemuannya dengan Priscila dan Aquila, Apolos ini menjadi pelayan orang yang percaya pada Tuhan saat itu. Terus si Apolos ini juga fasih membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dari tadi renungan kita hari ini ya, yang akan kita garis bawahi adalah Tuhan bisa memakai cara-cara yang tidak terduga untuk menguatkan, menolong, dan membentuk kita menjadi manusia yang semakin dalam mengenal Dia. Oke. Jadi anak-anak, pertemuan Mem Elisa dengan anak-anak menjadi wali kelas anak kelas 9 itu bukanlah sesuatu yang kadang-kadang ya tidak terduga gitu. Ternyata Mem Elisa menjadi wali kelas dari anak-anak. Tetapi percayalah, seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini, bahwa pertemuan yang tak terduga itu membuat, kalau di sini dituliskan, kita harus bersyukur kepada Tuhan
mempertemukan kita dengan orang-orang baru yang membuat kehidupan kita lebih baik. Jadi pada saat Mem Elisa bertemu dengan anak-anak, menjadi wali kelas dari anak-anak, Mem Elisa juga sudah beriman, sudah percaya bahwa anak-anak dari anak-anak kelas 9 ini Mem Elisa juga akan belajar banyak hal ya. Dan anak-anak kelas 9 pun akan belajar banyak hal dari Mem Elisa. Oke? Jadi anak-anak, itu adalah saat teduh kita hari ini tentang pertemuan tidak terduga ya. Jangan disesali, tapi kita bersyukur. Ada sesuatu yang akan kita pelajari dari pertemuan yang tidak terduga. Dan kita pasti akan berterima kasih kepada Tuhan atas pertemuan yang tidak terduga yang membuat kita menjadi lebih mengerti, lebih berempati, dan belajar banyak hal tentang orang-orang di sekeliling kita. Oke, itu saja renungan kita saat renungan saat teduh kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih karuniamu, terima kasih buat penyertaanmu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami supaya kami memiliki hati yang peka terhadap orang lain. Tuhan Yesus, kami hari ini berdoa untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Tuhan kiranya menolong anak-anak, juga para guru dan orang tua yang membantu di rumah. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan menjadikan berhasil. Tuhan, seluruh aktivitas kami pada hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Tuhan yang menjadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Good morning, Grand Mind. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Dah.